Jelang Liga 1, Persebaya Surabaya mulai mendatangkan pemain baru. Empat pemain yang sebelumnya memperkuat Persipura, yaitu Ruben Sanadi, Fernando Pahabol, Nelson Alom, dan Osvaldo Hai resmi dikontrak tim Bajul Ijo. Tak hanya pemain lokal, seorang pemain asal Brasil, Octavio Dutra, juga turut berseragam Green Force. Kelimanya mendapat kontrak satu musim dengan nilai kontrak yang dirahasiakan. Proses di kita memang sedikit berbeda. Jadi kita sebelum ini sudah melakukan tes medis, kemudian kita sudah lakukan semua hal sebelumnya karena memang kita mau lihat itu dulu. Dan itu sudah kita sampaikan ke teman-teman pemain dan mereka memang profesional, mereka tidak ada masalah. Osvaldo Hai mengaku senang bisa bergabung bersama tim dengan nama besar seperti Persebaya Surabaya. Saya lihat Persebaya juga punya kans main juara di Liga 1-18 ini besar, makanya saya pilih. Punya fans bonek yang selalu loyal dukung. Setelah berhasil merekrut 5 pemain baru, manajemen akan kembali mendatangkan sejumlah pemain lokal dan 2 pemain asing. Diharapkan kehadiran pemain baru berkualitas bisa membawa prestasi bagi Persebaya di kompetisi Liga 1 2018. Mahendra Triginanjar, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur.